Hai pemirsa, jumpa lagi bersama kita di program viral Ngobrol Seru Viralnesia. Nah, di segmen kedua ini kita ada informasi lagi nih, yang informatif. Apa tuh kak? Rapid test massal di pasar. Oh, jadi targetnya sekarang itu pasar. Ya? Karena kemarin kan ya terciduk tuh ya kan, beberapa orang terkena COVID-19 karena mereka bepergian ke pasar. Apalagi memang pasar kan tempat berkumpulnya semua orang. Betul gitu kan. Sekali. Gak mungkin juga pasar di lockdown kan, orang mau makan apa? Mau makan apa, karena kan itu kita nyari bahan pokok juga ada di sana semua. Di sana semua. Oke, ini artikelnya. Pasar tradisional di Surabaya dijadikan target utama untuk rapid test massal. Sejumlah pasar tradisional di kota Surabaya, Jawa Timur menjadi target utama digelarnya rapid test atau tes cepat COVID-19 secara massal oleh pemerintah kota setempat. Febria Rahmanita, Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, mengatakan pihaknya telah menggelar rapid test massal di sejumlah pasar di Surabaya, diantaranya Pasar Genteng, Pasar Simo Gunung, dan Pasar Keputra. Jadi pasar-pasar ini yang letaknya tuh emang berada strategis di tengah kota gitu ya kak, yang ramai sekali dikunjungi oleh orang-orang di sekitaran Surabaya gitu. Dan dari rapid test massal tersebut, khususnya di Pasar Genteng ini, ditemukan total 50 pedagang yang ikut rapid test, 25 dinyatakan reaktif. Setengahnya ya. Berarti antara positif dan negatif gitu kali ya kan. Sedangkan untuk Pasar Keputaran ada 50 orang yang ikut rapid test dan ada hasilnya 5 pedagang reaktif. Ya, berarti mereka sempat tertular gitu ya kan, mungkin karena sistem imunnya masih kuat sehingga jadinya reaktif. Cuman emang kalau untuk rapid test sendiri, kalau positif itu belum tentu dia tertular. Cuman nanti pasti kalau setelah reaktif pasti akan dites lagi, yaitu tes swab. Betul sekali. Dan ini cukup ini ya, miris ya, karena kan nanti kalau jadinya, biasanya kan kalau udah ditemukan kasus yang positif gitu, nanti pasar pasti dikarantina. Betul sekali, kalau misalnya semua dan orang masyarakat mau nyari bahan-bahan semakin susah gitu. Aduh, kalau misalnya mau ke swalayan besar juga kan nggak semua orang bisa mampu beli di sini. Dan letaknya pasti jauh-jauh kan, nggak menyebar di semua. Selain itu, pemerintah kota Surabaya saat ini menerapkan metode sarang tawon untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 khususnya di wilayah perkampungan. Metode yang dimaksud adalah ketika ditemukan satu orang positif di suatu wilayah, maka Pemkot langsung menggelar rapid test secara massal di lokasi tersebut. Oh, berarti untuk mencari jejaknya si orang ini ya, menularkan ke siapa-siapa. Jadi kayak ibarat pepatah. Apa tuh? Karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Satu orang positif, satu kampung kena imbasnya. Betul banget gitu. Ya kan? Karena kan emang penyebarannya itu sangat mudah sekali dan cepat dan tidak terlihat. Bahayanya itu. Nah, makanya dengan dilakukan rapid test massal ini di perkampungan, di pasar gitu kan. Perkampungan, di pasar itu ya untuk apa sih ya? Untuk mengetahui nih siapa aja yang positif sehingga mereka tuh bisa sadar diri, karantina mandiri dan gak keluar-keluar rumah buat menyebar ke yang lain-lainnya menyebar gitu. Ke orang-orang yang lain. Oke deh. Lanjut ke artikel selanjutnya. Ini ada apa ya? Kita lihat dulu aja deh artikelnya. Yuk. Nih, PSBB tahap 2, Sidoarjo terapkan sanksi bantu proses pemakaman korban COVID-19. Mengerikan sekali. Wow, ngeri juga ya. Jadi ini tuh lebih ketat ya daripada Surabaya untuk sanksinya. Dalam PSBB tahap 2 ini, warga yang membandel tidak hanya dikenai sanksi administratif kayak sebelumnya, tapi juga mereka tuh dikenakan sanksi sosial, yaitu seperti membantu proses pemakaman korban corona. Nah, ini tuh kayaknya bagus banget diterapin di seluruh Indonesia ya kan kak, karena kan kalau orang Indonesia tuh hanya di sanksi administratif mereka tuh nggak takut gitu ya kan. Kalau misalnya kayak gini kan mereka jadi mikir berkali-kali karena kan seperti yang kita tahu, untuk menguburkan pasien positif COVID itu kan nggak gampang gitu ya kan, perlu prosedur-prosedur berlapis, apalagi pasti harus pakai APD lengkap gitu kan. Yang APD-nya tuh membuat susah gerak gitu dan kan. Pasti dia habis kena hukuman semacam itu,
kembali lagi ke perkampungannya, pasti kena gunjing tetangga. Betul sekali, sanksi sosial. Itu habis, itu sih habis nguburin aja. Namanya juga tetangga ya kan. Gitu. Kalau bibirnya nggak gibah kan, nggak enak gitu kan. Itu kita semacam vitamin, sistem imun. Vitamin ya kan. Meskipun mereka udah nggak bisa kumpul-kumpul, tapi kan ada grup WA atau grup chattingan gitu ya kan. Ini loh anaknya si ini kemarin gitu ya kan pastinya. Nah ini tuh ternyata penerapan PSBB tahap kedua itu lebih ketat lagi dibandingkan tahap pertama. Seluruh tempat ibadah dipastikan harus menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah sanksi akan diterapkan mulai dari sanksi administratif hingga sanksi kerja sosial yang sudah disiapkan bagi para pelanggar. Tuh hati-hati aja nih ya buat kalian para pelanggar. Makanya kalau gak ada kepentingan gak usah keluar-keluar. Dan semoga aja dengan ditetapkannya, semoga aja aturan ini aku berharap sih bisa diberlakukan benar-benar ya, dan bukan cuma wacana. Betul dan sekali. Aku harap dengan diadakannya hukuman semacam ini bisa menambah kesadaran masyarakat khususnya warga Sidoarjo. Nah, karena kan emang warga Indonesia nih agak bandel banget. Hanya disuruh pakai masker aja kadang tuh ada yang marah-marah ya kan. Tuh makanya udah deh ya, turutin aja, itu pemerintah tuh sayang sama kalian, mumpung ada yang nyayangin loh ya kan. Hebat okay. Iya, kamu jangan bilang gitu, aku kan gak ada yang nyayangin. Ya udah. Emang gak disayang sama keluarganya? Ya, aku sih pengennya disayangin orang yang lain. Ya udah deh, kita doain aja kamu sih cepat ada yang nyayangin. Amin. Ya. Amin. Oke, Mirang Nesha di rumah mungkin mau komentar-komentar terkait artikel tadi atau mau kirim-kirim komentar atau mau kirim-kirim berita, video-video viral lainnya bisa langsung ke link di bawah ini. Oke, Mirang Nesha jangan kemana-mana, setelah ini kita akan memberikan berita-berita menarik lainnya. So stay tune di Viral. Ngobrol seru, Mirang Nesha.